Saudara, sejumlah penampilan dari masyarakat berupa tarian dan karnaval dipertunjukkan dalam pembukaan peringatan Hari Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, pameran pembangunan dari beberapa provinsi di Papua juga turut dihadirkan dalam gelaran tersebut. Peringatan Hari Otonomi Khusus untuk pertama kalinya dipusatkan di Provinsi Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia yang baru dimekarkan. Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan seperti karnaval budaya yang menampilkan pakaian adat dari suku-suku di Papua hingga masyarakat Nusantara. Tarian adat Papua dan pameran pembangunan yang menampilkan hasil kinerja pemerintah serta hasil karya kerajinan tangan dan produk masyarakat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang turut hadir sekaligus membuka kegiatan Hari Otonomi Khusus bersama PJ Gubernur Papua Barat Daya, PJ Gubernur Papua Pegunungan, dan PJ Gubernur Papua Tengah mengatakan, momen ini dijadikan sebagai evaluasi kelebihan dan kekurangan setiap provinsi. Misalnya seperti anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat cukup besar, namun masih saja ada penduduk yang miskin. Tito berpesan kepada seluruh kepala daerah di tanah Papua agar dapat menggunakan uang otsus dengan baik untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan taraf hidup. Karena pemerintah membuat pemekaran untuk mempermudah birokrasi dan percepatan pembangunan Papua. Tadi saya sampaikan, kunci utama adalah leadership dari para pimpinan, baik di pusat maupun di utama daerah yang berhadapan langsung masyarakat. Gunakan betul setiap rupiah uang untuk kepentingan masyarakat, rakyat, untuk meningkatkan taraf hidup. Adanya pemekaran ini harus disikapi dengan positif karena pemekaran ini akan mempermudah birokrasi, layanan publik, dan pasti akan mempercepat pembangunan Papua asal leadership yang baik, yang jangan korupsi lah. Mendagri minta kepada seluruh pimpinan daerah untuk tidak terlena dengan sumber daya alam yang ada di Papua, melainkan peningkatan sumber daya manusia, sehingga harus berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan serta upaya pemberdayaan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.